boleh masuk ke dalam LMS bagi menghantar rancangan pengajaran harian. Mula-mula taipkan mahir.my, pilih LMS Mahir 2.0, login masuk dengan username masing-masing. Username adalah kad pengenalan. Password juga kad pengenalan. Paparan pertama menunjukkan kursus bagi tahun-tahun sesi yang dibentuk. Pilih sesi 2015. Pilih rancangan pengajaran harian. Dan pilih minggu di mana cikgu perlu menghantar rancangan pengajaran tersebut. Selepas itu, add submission. Okey, tentukan di mana fail rancangan mengajar tersebut. Upload fail tersebut dengan menekan butang upload dan yang paling penting tekan save changes.